Cantik, manis, dan berpostur tubuh indah adalah suatu hal yang tak bisa dipisahkan dengan Rizka Rose. Rizka sendiri merupakan selebriti yang memulai karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi Akademi Fantasi Indosiar pada tahun 2013. Kompetisi itu tidak hanya membuat namanya dikenal publik, melainkan juga mengantarkannya berkecimpung di dunia entertain. Menariknya lagi adalah dirinya tidak melulu fokus di dunia tarik suara, tetapi juga melebarkan karirnya ke dunia akting. Pemilik nama asli Rizka Rosiana ini diketahui terlibat dalam sinetron Preman Pensiun 5, tepatnya pada tahun 2021. Bahkan, dia juga dipercaya membawakan soundtrack dari serial tersebut. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2021, Rizka berkesempatan bermain dalam web series Entis Raja Jagong. Kini di tahun 2022, namanya kembali jadi sorotan tajam karena diisukan berselingkuh dengan seorang komedian papan atas bernama Sule. Terlepas dari semua itu, Rizka Rose merupakan seorang penyanyi kelahiran Bandung pada tanggal 8 Juli tahun 1991 yang diketahui memeluk agama Islam. Sedangkan pendidikan terakhir dari pelantun lagu Di Kesunyian Hati ini belum diketahui.